Selamat siang. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Yay! Yakinkan aku Tuhan, Dia bukan milikku. Biarkan waktu, waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, Dia bukan milikku. Biarkan waktu, waktu hapus aku. Ada-ada luar biasa. Semuanya tepuk tangan bareng saya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Tidak apa-apa. Sahabatku yang suka, ketika saya berada di sini, itu berarti saya menginginkan Bapak, untuk kenapa? Semua. Bapak puyeng. Enggak, biar saya terlihat botak. Makanya saya seperti ini. Berarti kasih salam dulu dong, Pak. Salam. Salam Cooper. Salam dong, Pak. Nah, ayo Pak, ngomong, Pak. Kacamatanya enggak ada, kalau gitu saya kelihatan kayak Batman. Ya, dicabut saja. Baik. Kali ini kita akan membahas mengenai anak-anak. Anak-anak yang di belakang itu adalah anak-anak semuanya yang ada di sini. Halo adik-adik. Bapak-bapak. Ya, Bapak kasih salam lagi dong, Pak. Salam Cooper. Gimana Coopernya, Pak? Salam Cooper. Tiga kali, Pak. Salam Cooper, salam Cooper, salam Cooper. Baik. Oh, emang gitu ya, Pak. Coba-coba, coba. Jangan naikin. Nah. Udah patahkan. Tapi kalau ngomongin soal Jakarta, saya mau harus tanya ke siapa ya, Pak ya? Kalau ngomong soal Jakarta, kita punya orang yang berwenang. Itu siapa sepertinya itu? Ada Bapak siapa ya? Ada Bapak Gubernur kita tercinta. Saya mau tanya Gubernur kita, ada Pak? Ada Gubernur kita? Ada. Ambil kacamata. Ini dia, Bapak Gubernur DKI Jakarta. Sambutan Gubernur DKI Jakarta. Inilah. Kondisi Jakarta sekarang sudah mulai membaikkah? Ya,
itu sih tergantung dari cara kita menilai. Memang terkadang kita itu kadang-kadang tidak suka melihat prosesnya, hanya melihat hasilnya. Okay. Nah sekarang ini, sekarang ini kita sedang beratukan yang namanya proses. Okay. Jadi kalau ada yang tidak setuju dengan proses tersebut, kita sikat habis. Okay. Tapi Pak, ini ngomong-ngomong, mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie hebat loh. Bikin pesawat lagi, Pak. Ya? Oke. Okay. Coba, Pak, kita undang Bapak B.J. Habibie ya. Iya. Oke. Okay. Coba, Pak. Kan mirip, dia harus beda sama yang lainnya. Kopi, kasih maaf ya, ya. Kopi ya. Gimana Bapak B.J.? Ya, saya sih... Saya tidak tahu. Masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia, itu adalah masalah kita bersama. Bibirnya gimana, Pak? Hmm? Pak, takut salah loh. Kita kalau ini takut salah loh, gue. Saking ngefansnya, ngefans sama Pak Ahok, ngefans sama Pak Bibi. Romaira. Itu toko-toko yang memang saya ngefans sekali sama mereka. Kita boleh berikan apresiasi yang tinggi-tingginya. Tepuk tangan dulu dong buat mereka semua. Okay. Kita matanya minus lagi. Kalau jadi gue, jadi gue. Kalau jadi Airpan? Bisa kalau jadi Airpan. Ini kita panggil Irfan Hakim. Gak, ketemu lagi di Ada-Ada Aja. Oke. Tahu kenapa kami semua kesal dengan Anda? Kenapa? Anda kemarin kemana seninya selasa? Oh iya, selasa? Maaf ya. Aku mau nanya bener-bener. Senin selasa kemarin. Kok Senin selasa cuma aku, Aina sama Gilang? Iya. Kamu kemana? Syuting iklan di Singapura. Oh, iya. Oh, kok jauh banget? Buat tayang 3 negara, Thailand, Filipina, Indonesia. Itu kira-kira tayang di negara itu atau tayang di YouTube? Enggak, bener di TV. Beneran tayang. Kan saya sudah menjadi artis ASEAN. Artis ASEAN? Satu step lagi artis internasional. Luar biasa, berarti ASEAN aja udah internasional dong. Keren ya. Tapi daripada daripada kita pusing-pusing menghayal, mendingan kita kenalan sama kamu menghayal? Sekolah Darurat Kartini. Ya ini dia, ada punya penerbangan. Halo adik-adik. Halo. Coba Kak Irfan mau denger nih bagaimana semangat dari tim putih. Ini kelinci. Teman-teman dari mana? Ini dari kelinci putih. Selanjutnya Kak Gilang. Kalau yang merah ini namanya adalah dari Mawar Merah. Tepuk tangan. Yeay. Ini kelihatan pada gede-gede ya. Ini kelas berapa berarti? Oh SMP. SMP. Iya. Oh, Indri benerin dong. Kasihan. Jangan salah. Salah. Indri yang benar, ini kan dia artis ASEAN. Oh, okay. Oh, ASEAN loh. Kami berhadapan dengan artis ASEAN loh. Artis tiga negara loh dia hebat sekali. Ya, kita langsung kenalan sama tim dan yang selanjutnya. Yang ini dari Burung Parkit. Burung Parkit ada lagunya loh. Apa tuh? Burung Parkit, Burung Parkit. Burung siapa? Itu burung saya. Oh iya iya, Burung Parkit tapi ada lagunya. Eh, Burung Parkit itu yang itu yang? Yang mana? Terus. Itu Parkit. Lucu ya Airpannya artis ASEAN. Kita udah kenal sama adik-adik ya kan, nanti adik-adik akan bermain semuanya dan siapa yang mau hadiah? Semua mau. Semuanya mau hadiah, berarti nanti kita akan bermain sama adik-adik semuanya. Tapi semangatnya dulu dong. Kita kedatangan tamu. Iya itu. Tapi ukurannya juga seadik-adik juga kayak aku. Ayo siapa sih? Aku gak sabar. Kamu bilang bintang tamunya seukuran diri, kamu seukuran apa? Ya seukuran dia sama maksudnya. Boleh saya kesana dulu ya? Silahkan dari sasnya. Oke, kita masuk ke Ada Ngobrol. Ada Oke, kita akan sopan. Kenapa? Karena ini bintang tamunya host juga, jadi harus baik-baik. Oh iya benar. Jangan sampai kita bikin kesalahan dikit kesikat sama dia ntar. Tapi penampilannya sekarang dia berubah deh. Apa sih yang berubah? Rambutnya dikeriting-keritingin antara apa sih pengen dimuda-mudain gitu ya? Pengen kayak Oprah Winfrey. Oh pengen dia BG-BG-in gitu? Bener, kayaknya sih. Yaudah yuk kita panggilkan, ini dia Cici Panda. Cincang, 好吃啊！好吃啊！
kakak, bisa dicoba kakak, coba dulu kakak. Masuk di gelodok sama gak dua ya. Ya ampun, akhirnya dipanggil juga. Udah lama loh, 20 menit gue dianggurin di samping. Oh. Kirain lupa ada bintang tamu. Oh, tadi pas datang masih lurus rambutnya di belakang. Sampai keriting di belakang. Cici Panda. Namanya kok Cici? Baik-baik, dia host. Oh, jangan sampai kita bikin kesalahan. Kita jangan sampai gaya wawancara kita dicontek sama dia. Betul. Males banget, gak mungkin lah gue masa wawancara orang ngondek. Gak mungkin gue contek gaya lu. Artis ASEAN. Oh iya, gue ingat. Oh iya, selamat ya. Kemarin cuma di Singapura. Iklannya juga minta untuk keluar. Karena pas kliennya lihat, oh kayaknya di reject aja deh. Reject. Gak jadi. Namanya kok sebenarnya ngundang gue mau ngomongin apa sih? Cici. Coba gue tanya. Nama dulu. Cici Panda. Namanya kenapa pakai Cici? Sebenarnya Cici itu ya karena tadi seiring dengan lagu yang lu berikan ke gue, kira-kira kenapa pas gue keluar lu kasih tadi lagu yang itu kenapa? Tapi ada teman gue Cici Tegal. Ya karena enggak, iya sih. Ada si Cici Tegal, Cici Panda. Lu gak bisa bersembunyi dari balik lagu dan nama lu Cici. Iya. Ya, itu kan, ya karena memang ada hubungannya. Karena gue keturunan Tionghoa, akhirnya dikasih nama Cici. Kalau Panda? Pandanya karena dulu gue itu tingginya 160, beratnya hampir 70 kilo. 160 gak mungkin, gue 158. 160? Tinggian lu dong. Bapak pendek banget 158. Buat ukuran laki-laki itu di bawah rata-rata. 158 itu pakai hak. Aduh kali gue. Oke, Panda. Panda karena dulu gue gembung. Jadi sebelum melewati nama Panda, gue tuh udah ngelewatin rentetan berbagai julukan. Mulai dipanggil Bemper VW. Oke. Okay. Betis, heh. Ketawa lagi, Betis Tales Bogor. Ya. Lihat dong. Ya. Ih, Allah. Sekarang udah mendingan, Pak. Kan sebenernya berat badannya udah turunan. Ih, kirain gue ya atasnya gak terlalu gimana, bawahnya menjanjikan. Gue bilang, bawahnya lebih parah. Jangan gitu dong. Jadi okay, itu baru julukan. Bogor. Yang paling parah julukan apa yang pernah didapat sama Cipan? Paling parah? Julukan dari yang dulu gemuk itu kan udah ada VW. Sebenarnya pada saat gue dipanggil Bemper VW, sebenarnya gue sedih banget sih. Karena memang, jadi emang karena pipi gue sama hidung gue balapan kan. Jadi dari samping memang rata gitu. Cuman gue ingat banget pada saat gue dipanggil Panda pertama kali, gue tuh minder. Karena memang gue beneran gemuk. Oke. Okay. Terus udah gitu akhirnya gue ingat teman gue yang pertama kali manggil Panda itu gue samperin. Terus gue tunjuk. Gue bilang, lo inget ya, kalau gue langsing, lo adalah orang pertama kali gue musuhin. Terus akhirnya, gak langsing-langsing. Enggak, tapi gue harus berterima kasih sama dia karena akhirnya dia yang memotivasi gue. Siapa namanya? Namanya adalah Jackie. Oke. Kalau gitu nanti kita akan tanya-tanya sama dan Jackie, ini, ya kan? Katanya dia juga ada satu bagian tubuh yang dioperasi. Bagian apa ya? Sesaat lagi. Tetapi ada-ada aja. Apa aja ada. For I, you. 我爱有你陪我的爱有你我的爱也像月亮台 Kembali di Ada-ada aja. Kembali di Ada-ada aja. Apa sih, Pan? Apaan sih? Pan, kalau misalnya ini, soalnya ini kan pemain musik internasional. Nada lo yang gak internasional. Gue masih ASEAN. Kita kan sekarang lagi sama Cici Panda. Seperti yang tadi kita janjikan. Kalau misalnya kita mau bahas. Ini dia ngehina, studionya banyak nyamuk. Emang tuh bentol-bentol digigitin nyamuk. Emang kulit lo aja yang mulus. Kenapa ada mau ngomongin soal yang apa bagian muka yang sudah dirubah oleh Cipan? Jangan muka deh, seluruh tubuh aja. Seluruh tubuh deh. Apa yang pernah dioperasi? Segini aja hasil operasi, bagaimana kalau gak dioperasi? Kurang ajar. Langsung aja deh gue kasih tahu. Kalau misalkan artis-artis lain operasi hidung, operasi payudara mungkin gitu kan ya. Operasi bibir, mata, dagu. Operasi bibir, dagu. Aku operasi kuping. Heh? Kenapa? Coba ditunjukin. Kalau sekarang udah operasi, nih udah operasi. Jadi coba diperhatikan nih, kelihatan enggak? Enggak. Jadi kuping kanan gue itu pemirsa caplang sebelah. Yang ini. Yang ini. Maaf ya. Bapak jangan ditarik. Karena hasil ini operasi kan belum lunas. belum bagus. Kes. Enggak, beneran kuping kanan gue. Enggak, sebelumnya kayak gimana sebelumnya? Sebelumnya begini. Ini udah agak susah disimulasiin karena udah dipotong tulangnya. Aduh. Sebelumnya seperti ini.
Oke. Okay. Ya, sebelumnya ya, seperti ini, kemudian beda banget. Udah sebelah. Ya, beda banget. Sebelah. Kalau dua-duanya sih nggak apa-apa ya. Kalau dua-duanya gue nggak masalah, dan itu udah jadi ketidakpedean gue dari SMA. Okay. Orang-orang nggak ada yang tahu, yang kalau itu cuma keluarga gue doang. Akhirnya punya keberanian untuk melakukan operasi itu gimana? Cima? Karena gue capek setiap kali misalnya gue harus pakai kebaya dan harus disanggul, gue minder. Oh, karena kelihatan. Sanggulnya ini nih. Iya benar, gue di sini. Gue selalu sanggul di samping. Beneran. Ala Bali gitu. Ala, terus kalau misalkan harus jadi kebetulan pakai baju none, gue juga males kan harus diangkat semua di situ. Akhirnya gue putusin 2 tahun yang lalu gue operasi kuping. Setelah kuping biasanya kan edik kalau operasi itu. Kalau udah ngeliat, oh hasilnya bagus, pengen yang ini, pengen yang ini, pengen yang ini. Katanya sih ada. Pengen, jujur pengen. Apa? Tapi suami, gue pengen operasi hidung, gue pengen adalah operasi lagi, cuman suami gue gak restu. Gue sih jujur aja. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah nikmati apa yang sudah ada di sini. Tuh. Teman kita ini kayaknya berencana untuk operasi ini juga. Ini operasi apa, Pak? Yang ini operasi apa, Pak? Ya ini dia, Miss Sosialita. Gak masuk ya sama gayanya ya. Ulang lagi deh. Ya, ulang lagi. Gue kasihan banget sih kerjaan orang. Kita beneran ulang lagi take dua ya. Take dua ya, take dua. Yang ini aja lagu biasa aja, gak enak kalau lagu itu. Oke okay, ya. Yuk, kita take dua. Kita panggil dia Miss Sosialita. Sosialita. Tapi enggak kok kurang, wah kurang mantap juga. Lagi. Ini buat rating. Coba-coba maaf ya. Kita panggil ini dia. Adik-adik mau lihat lagi kan, Miss Sosialita. Kenapa bilangnya? Ini kan yang kita panggilkan anaknya. Iya, bapaknya ondel-ondel, ntar anaknya dulu ya. Mau. Eh, saya mau keluar, kasih musik dong. Yang keluar aja aneh. Mungkin susahnya kelebihan, kurangin susahnya satu deh. Ya, kurangin susah, besok. Kan tadi tiga, dua kali. Takutnya kelebihan, satu. Susah, besok gede. Kamu mau jadi apa? Udah capek, Pak. Ya, susah dulu, Pak. Lupa boneka kaki. Udah, Pak. Udahan, Pak, ya baca ini, Pak. Yuk. Udah aja cukup ya. Udah, gitu aja, Pak. Kalau ini, kalau badan bisa dioperasi untuk memperbaiki katanya. Kalau tingkah laku nggak bisa diperbaiki lewat operasi ya? Nggak apa-apa, kasihan loh, dia belum bayar kosan. Yuk, jauh. Ya, mau tahu aja. Seperti biasa, misalnya tidak datang ke Cidong, bukan fakta, atau nyata? Apaan sih? Ngomong apa sih? Atau? Ikut musik. Gini. Yang enak dong. Oh iya. Seperti biasanya, Miss Sosialita datang ke sini untuk membawakan fakta atau nyata. Atau. Sekarang mulai pokoknya atau. Dibuka dengan lagu lu itu dong, yang perawan itu. Oh, iku. Coba dong. Pak, maaf satu single lagi ya, Pak. Ma, iki anakmu perawan. Be with you later on a imperawan. Belum audisi, udah gak lolos. Ini udah bagus dimasukin manajemennya. Manajemennya kalau lihat begini, dipecat lagi. Jangan, Pak. Ya Allah, kesalahan. Oke, apa Miss Sosialita? Oke, apa fakta realitanya? Bentar, Pak. Salah. Kasian banget hidup lu ya. Yes! Cici Panda! Yes! Parno kalau naik pesawat dan takut sama hantu.
Fakta. Cek, siapa sih yang gak takut sama hantu, gue tanya? Ada. Dia gak takut. Yuk kita panggilkan seorang laki-laki gagah yang benar-benar gak takut dengan hantu. Gila! Dirga! Kenapa sih kalau ngomongin hantu? Gila, lu kan orang gede badannya, lu depan dong. Kalau kita takut ya apa-apa, kita kecil-kecil. Kita mah gak takut apa-apa. Jadi ini sebenarnya mungkin Ciman belum tahu ceritanya. Gak tahu gue. Ini kan studio masih belum. Bener, masih belum. Sebentar. Gue suka sombong, tak bergantung. Gila, ada yang ngikutin sini. Lu, gila. Ah, jangan gila, ah! Gue ceritain sini. Sini. Jadi, kemarin waktu gue di toilet, yes. Gue nemuin yang pake itu! Gue matiin nih alatnya nih. Gue gak pernah ngat cincin marah. Udah. Sampai kebalik nih. Yang senang yang riang. Udah. Stop. Apa lu nyorot-nyorot? Eh, gue kasih tau ya. Biasa tuh kalau ngomongin hantu yang bikin serem itu back soundnya. Coba lu ngomongin hantu tapi back soundnya balonku ada 5. Jadi gak serem. Coba, kemarin kita ngomongin hantu besoknya. Jangan gitu Cici, kemarin Thailand bikin film namanya Hantu Balon, serem juga. Tapi enggak, coba balonku ada 5, kita ngomongin setan, coba. Tiba-tiba nenek lampir dateng. Gak serem kan? Ini gue tampol ya. Serem sama hantu. Kalau gue jadi presiden, gue ilangin nih semua hantu-hantuan. Awas lu musiknya, serem-serem. Emang ya, lu gimana caranya? Gak tau gimana caranya, pokoknya gue bikin keputusan semua hantu gue blokir. Lu punya pengalaman apa emang sampai takut hantu? Bukannya gue takut. Gue gak pernah nonton film horor. Gue gak suka segala sesuatu yang berbau seperti itu. Aduh. Terus. Ya gue gak mau menakut-nakuti diri gue karena gue emang orangnya parnoan. Terus kalau pesawat? Kalau pesawat gue takut karena gue takut jatuh. Amit-amit. Tapi kalau lu harus kerja keluar kota? Gue jadi parno gak mungkin dikeluarin pocong-pocongan kan? Gak mungkin. Tapi aku punya surprise untuk Cici Pan. Yes, katanya Cici Pan. Lu kalau sampai bawain hantu-hantuan gue gebukin ya hantunya ya. Enggak, ini gak hantu. Ada hubungannya dengan fakta berikut. Tapi ini ngebawain kita kerenjel-kerenjelan. Katanya Cici Panda ini hobi banget makan pete. Oh. Tuh. Ini kalo dia. Makanan itu enggak ada yang aneh. Nah. Saatnya makan pete. Saatnya makan pete. Yuk. Kok ada dua? Ya saingnya sama aku karena Cecil dan juga demen. Ayo. Kita masakan kita ngadu. Ya. Yo. Ayo boleh. Ya. Silakan dibuka, itu isinya adalah petai. Bayu handphonenya banting ya. Jangan dong. Mending dijual aja di Roxy. Ini mainnya gimana mainnya? Kita ini mainnya adalah siapa yang lebih banyak menghabiskan petai dalam waktu 1 menit, dia yang menjadi pemenangnya. Oke. Satu, dua, tiga. Silakan. Bau. Cipan pakai tangan. Gimana sih ngitungnya? Cici jadi makan beneran. Gimana ngitungnya? 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 buah pete. Iya Cipa, 6 buah. Ini gimana gak ada? Lu ngitungnya bagaimana sih? Dia sama kulit-kulitnya di mana? Oh ada sisa kulitnya. Lu udah salah, kalah begitu. Tuh liat apa kulit-kulitnya.
Ini berapa? Jadi ada pemenangnya enggak? Pemenangnya. Ada dong gue. Pemenangnya. The winner is the Queen of Pete. Minggu ini adalah Ciba. Sekolah Darurat Kartini, sekolah yang didirikan oleh duo kembar Ibu Rosi dan Rian ini dibangun untuk anak-anak tidak mampu dengan tujuan agar mereka bisa mengenyam pendidikan setara dengan sekolah negeri di Indonesia secara gratis. Walaupun namanya sekolah darurat dan diperuntukkan untuk anak jalanan dan pinggiran, para siswanya tetap menggunakan seragam layaknya sekolah formal lainnya. Bukan hanya sekedar pelajaran formal yang didapatkan, tetapi di sekolah ini anak-anak mendapatkan pengajaran non-formal lainnya seperti memasak dan menjahit. Kalau begitu, mari kita tanya pendapat salah satu siswa di sini mengenai sekolah darurat Kartini ini. Sekolah darurat Kartini luar biasa sekali, terutama untuk ibu guru kembar. Mau mendidik kami, warga yang kurang mampu, sehingga kami bisa bersekolah. Ayo! Ya, itu dia. Sekolah darurat. Kak Irwan, sebelum kita panggil bintang tamu kita selanjutnya, kita mau nanya sama Cipa. Cipa tuh mementingkan pendidikan anak banget, Pak. Kenapa? Anak-anaknya udah berapa tahun sekarang? Anak banget, jelas kan? Dong. Ini lu beneran bau tahu itu semua. Ya iyalah, orang dikasihnya pete mentah berarti kreatif lu yang sarap. Kenapa gua dikasih pete mentah? Tapi lu seneng kan? Nah. Pendidikannya penting banget berarti ya. Enak adik-adik. Pete tuh bikin pinter. Kata mak gue. Penting pendidikan banget. Semua ibu pasti setuju, semua orang tua setuju pasti pendidikan anak itu sangat penting. Alika umur berapa? Umur 4. 4 tahun udah masuk sekolah? Doktor sekarang. Wih, dari rahim udah mulai S1 jangan-jangan ya. Sekarang masih di nursery itu. Oke. Oh gitu. Ini kan kita kedatangan teman-teman dan adik-adik dari sekolah darurat Kartini. Kita mana, panggil mana pendirinya dong, ada Ibu Rosi dan Ibu Rian kembar. Ayo, Ibu kembar. Halo Ibu, duduk, apa kabar? Halo, silakan duduk Ibu. Ini duduknya di mana? Ini yang mana Ibu Rosi, yang mana Ibu Ria? Tebak, diam dulu, diam dulu. Ibu Rosi mana ya? Tebak ya, Ibu Rosi dulu. Satu, dua, tiga. Salah. Yang ini Ibu Rosi, yang ini Ibu Ria. Padahal aku udah kesekian kali ketemu sama Ibu kembar ya. Iya, udah lama. Desa ciri khas selalu pakai topi, selalu bajunya kembaran. Ini emang kembar beneran? Iya. Sejak pertanyaan kemarin, lo apa sih? Ini kembar beneran. Pertanyaannya bagus nih, memang. Pertanyaan berikutnya nih, artis Asia. Sejak kapan jadi kembar? Oke, nanti akan dijawab sama Ibu Rosi dan Ibu Rian. Jadi jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja. Apa ada? Bajunya samaan. Kok bisa? Lo artis ASEAN lo. Lo nanya enggak boleh gitu. Jadi kok gimana? Bisa kembar? Ibu, ini pendidikan yang diberikan oleh Ibu di sekolah darurat. Iya. Ini sudah berapa lama? Sudah 25 tahun. Berarti dari mulai dong. Yang lalu. Iya. Sekarang udah 65. Sekarang kan 65. Wow, 65? Iya. Umurnya masih sehat, masih segar. Berarti kalau Ibu 65, Ibu umur berapa? Sama! Kirain berdoa, nggak bisa nanya. Sebenarnya pendidikan apa aja sih Bu yang diberi
kan? Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Terus kita punya akademi. Semuanya gratis. Ngomongnya bareng-bareng. Iya, kok bisa kayak kembar gitu? Jangan-jangan mereka kembar nih. Maksudnya akademi itu apa, Bu? Kita punya akademi tata boga, akademi administrasi, dan akademi penyiaran. Ini anak-anak itu berasal dari mana? Dari kolong-kolong jembatan, pinggir kereta, yang rumahnya gubuk-gubuk gitu. Tapi kita juga ngambil ada anak dari Indonesia Timur. Yang itu tadi. Hai, teman-teman dari Indonesia Timur. Jadi mereka itu dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA sampai akademi. Iya. Itu mereka mengikuti semuanya kah? Atau udah sampai SMP sudah saya keluar? Ya, ada yang sampai selesai terus ikut kuliah sambil kerja tapi. Gratis kah? Gratis. Wah hebat. Selama 25 tahun loh Kak Irfan. Kepuasan apa sih yang didapat, Bu? Kan kita pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Jadi biar Tuhan yang membalas semua yang dilakukan. Kita melakukan karena kita melihat bahwa anak-anak itu perlu sekolah. Dan kita bisanya bantunya cuman pendidikan. Bu, itu bukan cuman Bu, tapi luar biasa. Merendah sekali. Betul. Tapi kalau misalnya Ibu sendiri melihat pendidikan anak-anak zaman sekarang tuh gimana sih, Bu? Budi pekerti itu tidak diaplikasikan setiap mata pelajaran. Kalau diaplikasikan setiap mata pelajaran pasti kita punya anak-anak Indonesia yang berkarakter, santun, berbudi. Jadi pelajaran tidak hanya menghafal tapi harus dimengerti dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata ya Bu ya. Iya. Waduh, dan itu jadi PR kita semua, para orang tua juga pasti ya. Pasti. Dan harapan dan juga keyakinan apa sih untuk pendidikan Indonesia ke depannya, Bu? Tentunya anak-anak Indonesia harus nomor satu berkarakter dulu, terus cerdas. Ya. Dan kejujuran itu harus dijunjung. Dari mulai PAUD, kita tanamkan kejujuran. Karena kalau jujur, kita mau hidup di mana saja semuanya menerima. Itu yang utama berarti ya Bu, ya, kejujuran itu ya. Luar biasa. Dan memang pendidikan itu menjadi tanggung jawab semua orang ya. Pertama dia dimulai dari orang tua, dari kemudian keluarga, lingkungan dan juga sekolah. Jadi jangan hanya menyalahkan soal pendidikan hanya sekolah tok. Bu gurunya aja. Nah, kadang-kadang seperti itu kan. Ini kan bu guru. Bu guru yang jadi tertuduh padahal kan memang itu kerja sama semua pihak. Ya, dari lingkungan paling kecil rumah, bapak ibu. Baru di sekolah, baru lingkungan. Betul. Nah, suka dukanya apa, Bu? Suka dukanya mengajar anak-anak ini kan kelasnya banyak. Saya suka saja. Senang saja. Itu rahasia awet mudanya itu. Karena happy terus. Karena ikhlas, senang, happy. Gitu. Nah, untuk jam-jam pelajarannya sendiri pun dibagi-bagi nggak? Kan ya, ada berapa banyak guru? Saya ngajar matematika, IPA. Kalau Bu Rosi ngajarnya IPA dan matematika. Bahasa Indonesia di balik doang. Gitu. Kalau bahasa Inggris ada gurunya, komputer ada gurunya. Emang basicnya dulu pengajar juga? Saya guru. Ya. Sekolah guru juga dulu? Sekolah guru. Oh, seru ya? Saya psikolog. Wow, bagusan ya berkolaborasi jadi satu membuat sebuah pendidikan darurat. Soalnya anak-anak kan sudah keluar rumah semuanya. Anak kandung. Anak kandung. Tapi ini anak-anak ini juga sama. Anak kita juga. Berapa jumlah siswanya? 600. Oh, wow! 600 dan semuanya gratis. Iya. Hebat banget. Dan Bu, dari adik-adik kita yang ada di sini, yang mana yang paling bandel, Bu? Yang paling aktif, yang paling... Yang putih, merah, sama biru, manakah di antara mereka yang paling bandel? Nakal-nakal tuh yang putih tuh. Waduh, tapi biasanya justru yang nakal yang banyak gerak itu tingkat kreativitasnya justru tinggi ya Bu ya? Dia kan juga sambil kerja. Dia umur 7 tahun itu sudah cari makan. Kita kasih makan hanya satu kali. Satu kali, satu hari kita kasih makan. Tapi selain itu dia cari sendiri, cari botol aqua, cari kardus, paku. Berarti diajarin tanggung jawab juga berarti ya Bu ya? Iya, dia untuk makan. Kesian. Ada jadi badut juga. Oh gitu, iya, untuk hidup. Iya. Tapi itu ada pelajaran-pelajaran hidup juga didapat luar di dalam sana sekali. Ya. Nah, untuk itu kita bermain deh bareng murid-murid kita dari sekolah darurat ya, Ibu Kembar ya. Yuk, kita gilang. Main. Ayo, gilang! Main! Udah, Bu.
kuping gua sakit, mulutnya bau. Bau apa sih, Pak? Udah makan permen, udah makan kopi lo. Ya udah makan kopi, tapi campur rasanya kopi campur pete. Aneh rasanya. Enak dari mana? Udah kita enggak usah ribut-ribut. Kita bener kata Irfan, kita akan main yang namanya main gila. Tapi sebelum kita main, kita mau dengar dulu nih, ada yang mau unjuk bakat. Oh iya. Benar, teman-teman dari tim merah ya, benar ya? Mau nyanyi ya, beri tepuk tangan dulu dong. Siapa yang mau nyanyi? Siapa orang yang mau nyanyi? Berdua. Oke, boleh berdiri semuanya. Silakan. Ya, dua orang. Semuanya berdiri boleh, semuanya berdiri. Untuk dukung temannya. Kita sambut. Ini dia tim Mawar Merah. Satu, dua. Ayam hitam telurnya putih mencari makan di pinggir kali. Senyum hitam giginya putih kalau tertawa manis sekali. Lagi. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma belajar sendiri atau diajarin? Diajarin ya, jadi luar biasa. Selain belajar, belajar menyanyi juga ya, supaya nanti kedepannya jadi penyanyi profesional. Kalau boleh tahu, bisa nyanyi gitu les biola di mana? Hey, les nyanyi, kamu itu suka ngawur. Kau kirain kan, Pak? Enggak ya, lucu sekali ya kakak ini ya. Iya, kayak teman kalian ya, sama kecilnya. Tapi nggak apa-apa. Sepantaran. Ah, kata siapa? Aku SD kelas 4 loh, Kak. Oh iya, iya, udah kalau begitu. Baiklah, nah sekarang. Nah, hehehe, dirimu. Lewat-lewat aja kamu tadi. Itu orangnya jomblo ya, pemirsa. Baik, kalau gitu. Sekarang, yang mau main games, tunjuk tangan. Siapa yang mau main games? Suan dapetin hadiah. Semuanya mau, ya. Yes. Tapi sekarang, kita akan contohin terlebih dahulu kalau cara mainnya itu seperti apa. Silakan, Miss Sosialita. Caranya adalah, nanti ada per tim ini ada 4 orang, Pak. Ya. Satu orang untuk menyusun puzzle-nya. Coba satu orang menyusun. Ini muka siapa? Ini puzzle-nya muka siapa ini? Aku izin loh, Pak. Jadi nanti ya satu orang menyusun puzzle-nya di sini, dua orang mereka ngambil. Di sini ada satu orang yang nungguin, Pak. Nungguin gitu. Untuk milihin, untuk ngambil ke sananya naik apa? Ya. Lari-larian aja, Pak. Lari-larian gitu. Aja. Oh, gitu. Terus Pak. Ini fungsinya untuk apa? Oh, mainnya sama keset. Nah, jadi adik-adik ya, mainnya itu satu orang menunggu di sini. Yes. Dua orangnya kayak begini sih. Naik di keset. Nah, naik di keset, naiknya gimana? Pokoknya naik di keset sampai ke ujung sana. Ini jalannya, Pak, contohin. Iya, coba. Mas. Coba. Tidur nih. Ngesot. Nah, ngesot. Duduk. Nah, kayak gitu ya. Nah, seru kan? Sampai ke ujung sana ngambil ya. Baru kemudian dipasang lagi di sini. Sampai berbentuk muka cabe-cabean ya. Oke. Iya. Baik. Sudah? Kalau sudah, baik ya. Kita mulai dari tim pertama dulu, yaitu tim Burung Parkir. Ayo, 4 orang. 4 orang sini. 4 orang, ayo main. Ayo, adik-adik. Ayo. Asik. Ayo sini. Ya. Sini sayang. Ayo sini. Sini. Nah, ya. Baik. Siapa yang mau duduk di situ? Kamu sama siapa? Sama kamu ya? Sama oke, kamu siap-siap ya. Satunya di situ, Pak Jusen ya. Oh, kamu nanti nyusun ya, sayang ya. Ambilin. Sini. Iya. Sini. Kamu sini. Nah. Oke. Kamu enggak kelihatan. Kakak-kakak ya. Dari Dimi Dancer boleh temenin yes. Adik-adiknya. Dikasih. Nah.
petunjuk adik-adiknya nanti ya. Yes. Oke, okay. Sudah nanti, siap? Pak. Yes. Nanti dapat hadiahnya kalau nyusunya yang paling cepat dalam waktu 2 menit. Iya, betul. Kita kasih waktu 2 menit ya. Mana tepuk tangannya yang di belakang? Oke, okay. Baiklah kalau gitu. Sudah siap semuanya ya. Ganteng banget tuh orang. Woi! Eh, Pak, itu tarung-tarungan dari mana, Pak? Eh, tarung-tarungan anak aja itu orang ganteng tuh, lihat ganteng banget. Ya Allah. Hah? Itu siapa sih? Itu Gilang Dirga. Pak, kemarin aku nemu foto ini di itu Pak Majalah Yasin. Oh, ya si majalah. Oke, siap ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 biasa kasih ke temannya. Oke, oke, ayo yang mana, yang mana, ayo. Iya, oke, masih ada waktunya 1 menit lagi. Sudah 50 detik lebih. Ayo, lagi. Ayo. Lagi. Di mana tempatnya? Sudah. Di mana tempatnya? Ayo. Ayo. Iya, betul. Iya. Ayo. Ayo, 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 jangan dibantuin. Ayo, ayo. Ayo, ayo, siapa yang juara? Oke, satu lagi. Ayo pasang, pasang, pasang. Oke, pasang. Pasang. Ya, oke, stop. Ya. Ayo, ayo. Baru tadi ngobrol gue sama dia, tapi... Gak tau, kita pak namanya umur, gak tau. Gak tau, pak. Pak, semoga apa ibadahnya diterima ya, pak. Gila. Banyak sih yang... Enak aja. Aku masih di sini loh. Tapi ini kan foto Justin Timberlake. Ganteng banget sih itu sumpah. Ganteng ya? Ganteng, 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 ganteng. Pasti efek dikandung iya. Kan ini. Enggak lah, enggak ada efek. Ini mah asli kayak gitu. Tuh, lihat tuh. Kan? Untuk Neng Aya, berapa apa namanya? Berapa waktunya yang selesai? Yes, mereka dari tim biru ini tadi menyelesaikan dalam waktu 1 menit 37 detik. Iya, betul. Sisa waktunya 23 detik ya. Berarti masih ada 2 grup lagi dong, belum? Masih ada, Herman. Oke, oke. Baik, karena masih ada 2 grup lagi, kita akan bermain di segmen berikutnya. Tetap di ada-ada aja, apa aja ada. Di obok-obok airnya, di obok-obok. Ada ikan yang kecil-kecil pada. Tertawa jelek sekali. Kembali di ada-ada aja. Hitam tension. Bentar. Saya suka sekali sama kalian ya. Pak, itu fitnah loh. Fitnah apa? Emang aku hitam, aku cuma coklat keling kok bang. Nggak ada coklat keling. Kamu itu kulitnya lebam. Baik kalau begitu ya. Kita sekarang kembali lagi di permainan. Namanya ada main gila. Yes. Nah, sekarang kita udah ada tim yang kedua yaitu tim dari... Mawar merah yang selalu kamu... Itu beda ya. Anggur merah bukan mawar merah. Oh, ya kan mawar merah itu tanda cinta. Bunga mawar merah suatu tanda cinta. Hey. Yang berarti bahwa kau cinta padaku. Hey. Stop, stop.
telat, lu masuknya telat. Harusnya tadi pas dangdut baru lu masuk. Sana lagi. Neng, yes. Ikut abang dangdutan yuk. Di mana bang? Kok jawabannya salah, gitu? Salah, itu. Jawabannya gini, coba. Bang, ikut Neng dangdutan yuk. Ayo Neng. Gitu jalan. Sama-sama Neng. Ya, makin yes. Aneh ya. Baik, kalau gitu kita mulai aja permainannya, udah siap? Masih sama permainannya ya? Yo. Oke, kita itu. Muka aku. Ya ampun. Muka aku. Oh ya, muka kamu ya sekarang ini ya. Ini bagus karena udah diedit. Diedit virus. Iya betul. Kita mulai yuk. Ya. Satu, dua, tiga. Ayo. 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 Putih. Ayo. Kalau ketawa. Berapa menit sih mereka? 1 menit 35 detik. Berarti menyisakan waktu 25 detik saja. Ya, baik. Gak apa-apa ya, yang penting kalian sudah semangat. Yes. Silakan kembali lagi. Dan kita bermain setia dengan tim Bonde. Sini. Tepuk tangan dong. Ayo. Seru banget sih main sama anak-anak ini ya. Mereka tuh bersemangat sekali. Ayo main 2 juta. Yo. Oke, silakan duduk. Sayang. Sudah siap? Yuk, kita hitung sama-sama yuk. 1 2 3. Belum. Lihat dulu mukanya siapa ya? Oh, lihat dulu. Hah? Oh. Adik-adik mungkin enggak bisa bedain mana muka ular, mana muka Kak Irfan ya. Tapi Irfan itu artis ASEAN tahu. Iya, artis ASEAN, Iya, artis ASEAN. Bagus. Lama-lama enak gua. Udah lihat mukanya? Mungkin agak susah tapi dicoba aku, aja ya. Itu muka aku. Kita hitung bersama-sama. Pasti lama banget dinikmati dulu. 1, 2, 3. Cici saya. Ayo maju. Ayo maju. Iya. Ayo. Kasih. Indri jangan dibantu Indri. Ambil aduh. Ya. Itu. Oke. Iya, bantu. Boleh diarahin aja, jangan dibantuin, diarahin. Oke. Kayaknya susah banget pas muka gua ini curang ini. Hei, artis ASEAN. Aduh. Ini mereka mungkin menjadi pengalaman seumur hidup bisa menyusul pas dia muka ASEAN. Tantanya, kalau ada
acak-acak. Kalian berada sini dulu. Karena mereka seperti yang gak kenal. Siapa Anisasian ini? Susah. Filti. Tuh. Go. Begitu. Ini situ. Gantian. Oke. Okay. Muka artis ASEAN kita. Sebenarnya adalah Pak, sebenarnya artis ASEAN-nya adalah yang warna kuning. Oke. Okay. Waktunya tersisa berapa detik? Kita tanya. Lagi ini muka artis ASEAN. Dari tim putih mereka mendapatkan waktu 1 menit 38 detik. Yeay, 38. Ya, baik. Kalau begitu, sekarang aku minta... Kenapa? Mau dibawa pulang fotonya boleh kali? Emang itu artis apa? Artis ASEAN. Pak, katanya buat pulang di rumah itu buat nakut-nakutin. Kalau gitu kita minta perwakilan satu-satu ya, Kak? Iya, betul. Coba satu orang di sini, tiga orang balik ke sana ya? Satu orang berwakil. Satu aja di sini. Satu. Satu orang juga dari sini, satu orang yuk. Oke. Kita bacakan hasil pertandingan. Betul. Muka Gilang, muka Indri, apa Irfan? Hei, apa kira-kira orang ini? Nah, ini dia. Dan yang menjadi juara ketiga mendapatkan 1 juta rupiah ternyata diraih oleh... Boleh aja yang mana? Yang menyusun muka artis ASEAN. Tim Bote! Lagu gila, tapi hadiahnya tetap 1 juta. Iya, betul, nggak apa-apa. Siapa hadiah itu sayang? Ini putih. Yang menyusun muka aku. Dan juara tiga. Juara kedua, yang menyusun foto Andi Lumut. Adalah yang menyusun foto. Dari tim Burung Parkir. Biru, 1.5 juta. Boleh taruh bawah aja ya. Nah, gak apa-apa. Dan inilah yang juara pertama. Menyusun foto saya. Iya. 2.500.000. Siapa? Muka aku. Itu gak kira-kira gini, ih jadi cepet. Kalau gitu dinikmati dulu, dinikmati jadi lama. Biarin aja yang penting kalah. Katanya artis ASEAN tapi kalah sama aku. Hey. Kakak, kalau udah main begini udah ketahuan siapa yang menang, ada permainannya lagi gak? Ada dong. Okay. Nah nanti kita akan bermain lagi. Nama yes. Gamesnya adalah Urat. Alias ukur akurat. Tapi di segmen berikutnya. Okay. Ya. Urat apa ya? Mau tahu kita gak akan ngukur apa, ya kan? Adik-adik penasaran semuanya mana suaranya, tepuk tangannya dong. Makanya jangan kemana-mana, kita tuh bakal balik-balik. Tapi ada-ada aja. Apa bukan ada? Ada-ada aja. Yahoo. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah pohon melati. Kenapa dia selalu merasa seperti kita itu? Kita masuk ke urat, ukur, akurat. Yo. Akurat. Baik ya, sebelum kita memberitahukan kepada pemirsa gamesnya apa, artis ASEAN. Ngapain sih? Ya, orang namanya aja urat, dia cuma akurat. Dan itu kayak salah satu produk apa gitu. Oh iya. Kan? Agak susah mencerna ya, karena habis dari ASEAN ya. Oh my God. Baik kalau gitu ya, yang akan
menjelaskan permainannya itu adalah Miss Sosialita. Liatin dulu, baru ada pertanyaannya ya. Kose! Liatin. Tante ayah diliatin. Apa yang aneh dengan dirinya? Kakak ayah diliatin dulu. Kakak ayah diliatin lagi. Oh, diliatin, ada yang aneh enggak sama dia? Pertanyaannya. Dari ukur akurat ini, ngeliatkan aku pakai bando, pakai gelang, pakai ini, pakai itu ya kan? Kamu kira kira topengnya. Kalau ini udah mutlak, ini mah udah mutlak Bu, dari lahir udah cacat begini. Yes! Cantik. Mereka disuruh menghitung berapa jumlah gelang Miss Sosialita yang sebelah kanan. Betul. Kira-kira berapa ada ya? Ada berapa? Ayo. Silakan ditulis. 10, ditulis sayang, ditulis, 9, ditulis di situ. 8. Ditulis sayang. Iya, ditulis di situ ada berapa? 5. Kira-kira berapa yo? Kira-kira berapa? Kita hitung, 9, 9, 8 ya. Kita hitung. Kita carinya yang mendekati ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Pelan, ini kecepetan. 5, 6, 7, 8, 9. Tambah lagi. Berarti yang merah dan biru siap-siap. Kita tutup lagi. Berapa jumlah? Ya, gelang yang sebelah kiri. Yang ikut cuma merah dan biru. Gak boleh. Contekan. Ayo, contekan. Coba dikasih contekan dikit. 5, 4, ayo, 3, sudah itu. Contekan, 1, sudah. 7. Merah, 6. Wah, sama lagi. Ih, kalian contek-contekan lo gak boleh lo. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, berarti tersisa okay. Di kepalanya. Berapa jumlah bandonya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 dan 5. Oke, kita hitung. Buka. 1, 2. Ya, Pak, kunciran belahan hilang. 3, 4, 5. 6. Ya. Tapi yang mendekati. Yang mendekati adalah. Adalah tim merah, berarti tim merah ya. Baik, kalau begitu sini dua orang, sayang. Dua orang. Oke, dua orang. Artis ASEAN ngapain? Oke, Kak, ini mainnya apa, Kak? Tim merah, Kak? Silahkan, sambil jelaskan. Ini main tim merah ini, kita main bowling-bowlingan, Kak. Bowling-bowlingan. Yoi. Nanti pakai gelang dong, Cin. Cin pakai gelang, Cin. Gak muat. Tangannya raksasa. Jadi cara mainnya gimana, Kak? Jadi ini nanti lagi ditata botol-botolnya, terus mereka nanti main bowling. Gelindingkan bola. Yes. Apa gitu, gelondong deh, Gek? Ya, gelondong deh. Senengnya gelondong, Gek. Oke? Enak aja gak pake. Semua harus pake. Oke? Baik, adik-adik sudah mengerti ya, tinggal gelendingan aja. Nah, setiap botol itu ada nominalnya. Yes. Jadi kalau nanti kalian bisa menjatuhkan beberapa botol, itu nanti diakumulasi itu nilainya. Berapa lama? Hah? Satu menit. Tapi kita minta untuk ibu-ibu dan dua juga... Dua kali empat. Kesempatan lempar. Dua kali, oh dua kali kesempatan ya, aja ya? Berdasarkan informasi dari ASEAN. Oh my god. Ya, jadi... Apa mainannya ASEAN, juga ngeri ya, Pak? Oke. Okay. Waalaikumsalam. Saya udah bayar mahal-mahal, dianggurin ya gue ikutan di sini, boleh? Ya boleh, Sini. Boleh main di sini kira-kira. Cici Panda digigit nyamuk banyak banget. Iya, digigit nyamuk banyak banget. Gimana bu nyamuknya? Udah gitu dia ngomong, tahu gak Ayu Ting Ting kan DBD abis dari sini. Bang, karena itu capek aja. Baik, Deep Dancer boleh Dragon Ball-nya sini. Oh, boleh. Nah.
Ibu, jangan sama hapus itu pakai ini. Siap ya. Dua kali kesempatan saja lempar ke pin-pin ini. Berarti satu orang sekali kesempatan ya. Ya. Ayo ibu-ibu kita coba semangatin ya ibu-ibu ya. Iya satu orang, ya. Satu orang satu bola. Langsung. Oke, baik ya. Okay. Lemparnya yang kencang biar jatuh. Ini kesempatannya cuma satu kali aja, oke? Okay? Pergunakan sebaik mungkin. Kamu berdiri di sini. Berdiri di sini. Ya, sudah siap? Ya kan? Ukur baik-baik, ya kan? Ayo, lempar dengan tepat. Ayo, bisa. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo, lempar. Ya, kuat tenaga. Konsentrasi. Ayo, coba kamu. Silahkan. Dede, kembali. Konsentrasi. Iya. Adalah ada yang 100.000 dan 100.000. Berarti yang jatuh yang kita hitung kan? Iya. Biasa Pak. Komputer. Oke. Kalkulator siap. 100.000. 100.000. Ditambah 100.000. 200.000. Ditambah 100.000. 300.000. Sama semua tambah 100.000. 400.000. Tambah 100.000. 500. Tambah 100.000. 600. Tambah 100.000. 700. Tambah 100.000. 800. Ayo. Gampang kan? Rp800.000 tadi yang merah dapat berapa? Tambah 2.500.000 jadi 3.200.000. 3.200.000. Tambah 500 lagi, berarti total yang mereka kumpulkan adalah 3.800.000. Wow. Kayaknya ini yang terbesar ya? Iya betul. Oke. Okay. Mereka hebat sekali loh. Kalian luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Ibu kembar, terima kasih ya. Semangat terus ya. Hari ini kita seru-seruan dengan rumah pendidikan darurat. Tapi kita masih ada hadiah juga buat adik-adik semua yang ada di sini. Iya. Ada paket. Ada paket dari ada aja. Mana paketnya? Boleh dimasukkan paketnya. Ayo. Ini supaya membuat adik-adiknya semakin semangat lagi. Yuk kita ambil ya. Ayo. Kita ambil. Kita bagi-bagikan. Besok kita akan hadir lagi ya, kalau ada kesalahan ataupun usul-usul, bintang tamu atau permainannya seperti apa, di alamat berikut ini. Alamatnya ada nggak ya? Oke, nih alamatnya. Besok kita akan hadir lagi ya, Indri ya? Betul banget, kita akan hadir lagi besok di jam yang sama, hanya di Global TV. Sampai ketemu lagi nih, ada aja! Because I'm happy.